Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan telah tiba di Jakarta. Mari kita semangat kita dengan bertepuk tangan menyambut kedatangan mereka. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Ibu Bupati Brebes. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Bupati, dan para pejabat yang menyertai. Sesi berikutnya adalah penyerahan penghargaan dan bantuan. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didampingi Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Ibu Bupati Brebes, kami persilakan untuk menyerahkan bantuan yang jumlahnya luar biasa bagi upaya-upaya mereka memupuk semangat menjaga Bapak kesehatan lingkungan. Yang pertama, Bapak ke tengah, Bapak. Bank personal senilai masing-masing Rp50 juta untuk masyarakat hutan adat Jalawastu. Tepuk tangan. 50 juta. Kepada Kulin Kakak LMDH Wana Lestari. Mereka sudah dapat sertifikat. 50 juta lagi untuk Kulin Kakak LMDH Telaga Suci. Selanjutnya, penyerahan bantuan bibit secara simbolis. Bibit tanaman produktif untuk Desa Sabo Jajar, masing-masing 500 batang pohon mangga, 1000 batang mangrove, jongkok yang aja, semuanya Pak, akan ditanam pada musim konsep pemulihan ekonomi nasional. Dan inilah bantuan tabungan kepada kelompok dengan nilai total Rp3.926.000.000. Secara simbolis diterima oleh Pak Ruzjan, Pak Munasir, dan Pak Damun. Ibu Menteri, Pak Menteri, Ibu Bupati, mohon berkenan berada di atas panggung untuk berfoto. Ibu Bupati dapat 2 buah truk sampah dan 3 buah truk pengangkut sampah. Disesuaikan secara simbolis, Ibu Bupati. Jangan khawatir, Ibu bukan nyetir sendiri, Bu. Mas. Total di jumlah. Jumlahnya 5, Bu, ya. Diserahkan untuk kecamatan-kecamatan. Yang nyetir jangan Pak Camatnya. Juru foto, silakan diambil gambar yang terbaik. Ini adalah hal yang membahagiakan dan menyadarkan bahwa lingkungan harus bersih. 5 buah truk pengangkut sampah. Dan ini yang paling berat. 2 buah dump truck pengangkut sampah. Hari ini kita jangan bicara warna, ya. Belum saatnya, ya. Truknya warna apa saya nggak tahu itu. Ini giliran Pak Menteri KKP. Monggo, Pak Menteri dipersilakan menyampaikan secara simbolis karena ada kebanggaan. Bu Menteri itu bisa mendampingi Bupati. Nggak main-main, ini Brebes di Pantura. Menterinya baik hati. Yang pertama, bantuan program padat karya dan penanaman mangrove senilai Rp1.4 juta dan tanaman mangrove sebanyak 2.500 pohon. Secara simbolis kepada kelompok Batik Dewi Mangrove. Tepuk tangan. Berikutnya bantuan motor roda 3, Pak. Ditunggu tahun depan roda 4, nih, Pak, ya. Tepuk tangan. Bantuan mesin ketinting. Ada yang tahu mesin ketinting apa? Mohon yang di atas panggung yang belum paham nanti kasih tahu, ya. Jumlahnya lumayan signifikan ini. Kepada KUD Minasaya Sari Brebes. Nengok sini, Pak. Pak Menteri. Pak Menteri. Oh, gitu. Ya. Jadi belajar pose nih. Lagi, Pak. Penerima KUR BRI Rp25 juta. Jangan lupa untuk mempertanggungjawabkan kredit yang telah diberikan. Bapak jongkok, Pak. Ini 1 miliar, gak main-main, Pak. Ini dari Kementerian KKP dan Protokol Humas. Bantuan paket rehabilitasi saluran tambak udang. Bantuan peralatan pengolahan sebanyak 7 paket untuk bikin pindang, ikan asap, presto, ikan asin, dan freezer. 250 juta. Yang di depan, yang terakhir ini, pinjaman modal kerja, Pak. 901,3 miliar rupiah
Tepuk tangan untuk Republik Indonesia, Kementerian KKP, dan Kementerian KLHK, serta masyarakat Brebes. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri KKP, Bapak Edi Prabowo, kita kenal semua Pak Edi ya. Tepuk tangan untuk beliau. Sebelum jadi menteri, beliau adalah Ketua Komisi 4 DPR RI yang sangat sayang kepada rakyat, terutama nelayan, petani, termasuk kelompok tani bekas. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI, silakan Bapak berdiri Pak, biar ditawin. Nah, Pak Haikal Bawazir, yang kita cintai, kita banggakan Ibu Bupati Brebes. Tak usah berdiri karena semua udah pasti kenal ya. Saya bersyukur sama Pak Menteri, nanti kita minta juga Pak Edi bicara menyapa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan salam cinta, kasih sayang, dan kebanggaan dari Presiden Jokowi untuk Bapak Ibu sekalian. Kita tahu di masa-masa yang sulit, dan Bapak Presiden sangat memperhatikan itu, saya dan Pak Edi rasanya nggak tidur-tidur deh ya. Kita kerja terus karena arahan Bapak Presiden bahwa dinamika di tengah-tengah rakyat harus tetap menggeliat. Rakyat tidak boleh kesulitan, dan kita bersama-sama bekerja seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu cintanya Bapak Presiden kepada kita, dan memang tidak mudah. Artinya dengan segala upaya kita mencoba yang terbaik. Dari kami ada namanya beberapa program, yaitu program Padat Karya Pangan Nasional, yang di tempat saya komandannya adalah Dirjen PSKL Pak Bambang Suprianto, ini orangnya nih, Pak Dr. Bambang. Kemudian ada lagi yang namanya Padat Karya Penanaman Mangrove, karena Bapak Presiden mintanya pembangunan harus diiringi dengan pemulihan lingkungan. Saya nggak tahu di sini ada Bu Deputy Menko Maritim ya? Oh, ini Bu Nani ini yang bekerja keras untuk Pak Menko, Pak Luhut Panjaitan. Ini namanya Ibu Nani. Bu Nani berdiri dong ke depan dong. Nah, ini deputinya yang kerja keras ya. Nanti Bu Nani sama saya kita ke lokasi ya di sini. Saya kira itu satu yang penanggung jawab Padat Karya Mangrove, Pak Udoyo ada di... Pak Udoyo ada ya? Ah, ini dia orangnya, tinggi jangkung. Dan Bapak Ibu, dia ini orang Tegal loh. Abis tadi bisik-bisik sama saya, Bu Ibu abis ini ke Tegal ya. Nah, saya bilang saya udah sering ke Tegal. Pak Udoyo, kalau Pak Bambang tuh orang Solo dia. Jadi jagoan-jagoannya di LHK banyak orang Jawa Tengah loh. Nah, kemudian ada lagi yang selalu membina petani, membina masyarakat melalui diklat-diklat jarak jauh. Menarik sih sebetulnya. Ini namanya Pak Helmi, ini orangnya. Jadi nanti saya minta tolong ada interaksi Pak Bambang ya sama Pak Helmi. Saya kira itu pengantar dari saya sedikit. Nanti kami setelah dari lapangan bersama Pak Menko akan coba juga berada di sini lagi. Saya akan coba meyakinkan, dan Bu Deputy Nani juga nanti mencoba meyakinkan Pak Menko Luhut. Pak Edi, saya persiapkan ini. Terima kasih Ibu Menteri LHK senior saya. Walaupun usia kami bedanya tipis, 1,5 tahun. Jadi ada di sini Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 6, Ibu Bupati, Ibu Ida, yang dengan tenang berdoa, toto bantuan ini baru awalan Bu Ida, bantuan awalan. Jadi insya Allah 2021 nanti tambah lagi. Tergantung kalau di kami, kalau di KKP, Kepala Dinas Perikanan Ibu. Kalau rajin berarti banyak, kalau nggak rajin berarti, kalau nggak banyak berarti kurang rajin. Tadi udah lihat Kepala Dinasnya. Bapak Ibu sekalian, Deputi, Ibu Deputi dari Kemenko Marinvest, Ibu Mbak Nani. Monitor. Terima kasih dari Ayani ya, Mas. Para eselon 1 dari LHK maupun KKP. Secara prinsip saya banyak belajar dengan Menteri LHK. Satu hal Bapak Ibu sekalian, warga Brebes, kehadiran kebersamaan Menteri LHK KKP ini
ini harusnya dijadikan tanda. Ini adalah salah satu bukti perintah Pak Presiden. Kedepannya tidak ada lagi masyarakat di pesisir yang ngerasa sulit ngelola lahannya karena ada di kawasan hutan. Susah ngurusnya. Sekarang sejak Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia, yang gini-gini harus segera diselesaikan. Makanya nanti tidak ada lagi masalah tambak yang Bapak Ibu dikriminalisasi. Sudah tidak ada lagi. Izin yang 21 buah itu cukup satu kali pemberitahuan. Nanti pengawasan teknisnya dengan KKP. Kalau di kawasan hutan, dijamin beliau sudah memberikan ruang. Tapi tetap kita menjaga lingkungan. Nanam mangrove tetap. Makanya di KKP nanti ada program silvofishery juga. Nanam udang secara intensif, tapi lahan yang lain bisa kita tanamin mangrove. Jadi jangan nanam yang luas-luas. 2000 meter saja sudah menghasilkan 600 juta setahun. Itu minimal. Dan anggarannya ada. Saya di sini didampingin oleh Dirjen Tangkap, masalah izin penangkapan ikan, kapal-kapal, kalau ada yang sulit, Ibu Bupati tolong disampaikan ke kami. Pasti itu ada jalan keluarnya. Kapal-kapal yang perlu bantuan, perlu tadi ketinting itu baru saat ada 13 unit itu baru satu sampel, masih ada lagi. Jadi ini dirjen baru kita. Insya Allah kalau berhasil benar membantu masyarakat langsung kita definitifkan jadi dirjen benar. Tolong ini Pak Dirjen Muhammad Zaini. Kemudian juga ada Dirjen Budidaya, Pak Slamet Subiakto. Lengkap. Nah ini kalau urusan tambak, urusan budidaya, beliau ada di sini. Dari PDS ada PDS. Oh, Dirjen PRL. Kita ada bantuan untuk padat karya, nanam mangrove, dan tambak udang. Coba dibuka topinya Pak, nggak sopan Bapak. Nah ya. Kalau orang botak ya, pakai topi nggak sopan. Itu sudah pindah, sudah mulai pindah. Saya tarik itu aja ya. Halo. Beliau dirjen, selain dirjen, sekarang PLT dirjen PRL, pengelola ruang laut, juga dirjen pengawas. Jadi para nelayan, jangan khawatir lagi, selama Bapak Ibu ada kesalahan, selama itu urusannya alat tangkap, nggak akan ada di penjara. Tapi kita harus ajari. Tapi kalau urusan dua hal ya, penyelundupan, narkoba, sama destructive fishing, saya langsung serahkan ke polisi. Saya pikir ini dari saya, terima kasih Bu Menteri di ajak acara ini. Mudah-mudahan kita bisa terus maju bersama. Tepuk tangan untuk kehadiran dari Ibu Menteri dan Bapak Menteri. Tepuk tangan, Bu Menteri dan Pak Menteri akan menjemput Pak Menko. Nanti ada acara lanjutan, sepanjang hari ini kita akan mencoba menelisik apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal menyangkut kehutanan dan perikanan kita. We'll be right back.
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Bapak-Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan selamat datang dari Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Tad Yasin Maimun, dipersilakan. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati, Ibu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya, dan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Edi Prabowo. Sekaligus ada Ibu Bupati, Ibu Hajah Ida Priyanti. Teman-teman Forkopimda yang kami hormati, tidak lupa Mas Haikal, anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, tidak banyak karena waktunya sudah mepet, sudah siang. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menko beserta kementerian, rombongan yang tadi sudah melihat, dan kami atas nama masyarakat Jawa Tengah tentu merasa berterima kasih karena ini timingnya tepat. Waktu kita saat ini pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mencari pekerjaan, dan perekonomian juga agak lambat. Ini menambah angin segar buat kita, sehingga masyarakat saat ini bisa dikerjakan dan semangat, antusias, selain mereka mendapatkan income, juga mendapatkan keberkahan karena merawat bumi Nusantara ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kepada yang terhormat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti, Menteri LHK, Pak Edi, Menteri KKP, Bapak Wagub, Ibu Bupati, hadirin sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur bisa kumpul di sini, dan saya jujur juga baru tahu bahwa di sini ada potensi 140 ribu hektar mangrove yang kita harus perbaikin. Nah, untuk diketahui, Indonesia itu adalah kalau dibilang superpower carbon credit. Kita mengontrol kira-kira 75-80% global carbon credit. Tapi selama ini kurang kita manfaatkan. Tapi sekarang dunia mulai mengarah kepada masalah lingkungan lebih ketat akibat dari banyak hal, salah satu juga COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, luas mangrove kita yang 3,31 juta hektar ini, kita mungkin 30% mangrove dunia atau 42% lebih mangrove di Asia ini, Indonesia itu yang paling besar. Nah, kalau Anda di sini, Bu Bupati, Anda punya 140 ribu hektar, Anda bisa bayangkan potensi sebenarnya Brebes ini. Apa yang didapat dari Brebes ini, nanti Anda bisa jualan juga karbon kredit dari sini. Yang itu sekarang tren harganya mulai $5 sampai mungkin nanti ke $20 karena global permintaannya. Dan yang kedua, sebenarnya di mangrove ini akan banyak tadi ikan akan tumbuh, kemudian mengurangi abrasi, dan di tempat tertentu akan sudah terbukti itu bisa juga meredam tsunami seperti di Palu maupun kemarin juga di di Selat Sunda. Jadi saya pikir ini satu langkah yang bagus. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Wagub, dalam konteks sekarang ini lapangan kerja sulit. Pas ini begini, kita akan lakukan ini. Program ini ada 600 ribu hektar. Mimpi kita dalam 4 tahun ke depan. Tadi malam saya bicara dengan World Bank juga, Bu Siti bicara, Pak Edi juga bicara.
Jadi kita semua satu untuk juga bahwa ini bukan hanya tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab global. Jadi kita ajak mereka juga masuk. Nanti diputi saya, Bu Nani akan pergi ke Abu Dhabi, dan juga nanti saya minta mungkin juga kita akan coba lobby di Eropa untuk mereka juga tadi bantu investasi, karena investasinya sangat besar. Kalau 600-700 ribu hektar itu kira-kira hampir 16 triliun rupiah. Jadi angka yang sangat besar, tapi dampaknya pun sangat besar juga. Jadi kita jangan bekerja tanggung-tanggung. Nah, ini juga dampak tadi Bu Siti sudah sampaikan juga, Pak Wagub. Dampaknya juga ini kepada apa lapangan kerja. Jadi KKP misalnya sudah nanam itu berapa ribu orang bisa jadi kerja untuk di sini dan seterusnya. Ini di Indonesia saya kira banyak sekali yang bisa kita lakukan, apalagi di Jawa Tengah di Brebes ini yang jumlah penduduknya juga cukup banyak, saya kira akan bisa menyerap tenaga kerja. Hadirin yang saya banggakan, saya minta kita semua juga untuk matuhi protokol kesehatan. Tadi jaga jarak, masker ini akan mempengaruhi 90% penularan. Jadi bisa meredam. Jaga jarak lagi kecil dan kemudian cuci tangan. Jadi tapi yang paling berpengaruh adalah masker ini. Oleh karena itu saya minta pada Bapak Ibu sekalian, tadi saya tanya Ibu Bupati berapa banyak rakyat sudah pakai. Pakailah itu. Karena itu untuk kesehatan kita yang pertama dan keluarga kita dan orang lain. Jadi saya sebagai saksi, saya itu suka flu. Gampang flu karena pertukaran udara. Sejak pakai masker ini rajin, saya hampir tidak ada flu di dalam 5 bulan. Jadi ini contoh, karena saya lemah di situ. Jadi karena mungkin udara makin besar, segar, di kantor saya juga begitu. Nah Bapak Ibu sekalian biasakan untuk memakai masker kita ini, jangan dilupakan. Kemudian juga tadi di Jawa Tengah ini kita sudah buat satu apa yang disebut mapping atau pemetaan dari mulai testing, tracing. Untuk memilahkan orang yang kena dengan yang masih ringan supaya segera masuk di karantina. Supaya itu segera mengurangi. Nah sekarang 8 provinsi yang saya tangani itu semua cenderung menurun. Memang tingkat kematian Jawa Timur masih tinggi 7% sekian. Tapi trennya semua juga menurun. Jawa Tengah saya kira cukup membagus. Semarang kabupatennya kotanya membaik, kabupatennya masih belum. Nah sekarang kita lihat, nah di Brebes salah satu saya titip Ibu Bupati supaya lebih cerewet lagi kepada rakyatnya untuk mengingatkan, karena itu sebenarnya untuk kepentingan kita semua. Nah sekali lagi saya mohon Bapak Ibu sekalian, ayo dukung program Mangrove Indonesia ini. Ibu Nani mau pergi ke Abu Dhabi hari Minggu untuk nanti kerjasama dengan mereka, karena mereka tuh punya mangrove cuma satu spesies. Nah sudah bangga, Toto Dhani cerita kita punya 126 spesies, mereka kaget. Nah mereka kita mau undang juga mungkin untuk ikut menanam di sini. Nanti kita lihat progresnya. Insya Allah saya kira akan jalan kalau kita kompak. Mari kita kompak, mari kita saling mendukung untuk membuat Indonesia lebih bagus lagi ke depan. Kalau semua seia sekata, percayalah sekarang bupati ada ya didukung bupatinya. Nah, sekarang apa yang dikatakan bupati supaya didukung, dihormati. Terutama tadi saya katakan dua yang saya lihat sekarang tadi mengenai COVID dan kedua mengenai penanaman mangrove ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikian selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.